Pih, udah mulai, Pih. Udah mulai. Dong Lovers Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara. Keren gak begitu, Pih? Ini gak perlu begitu-begitu sih. Keren kayaknya. Hah? Lupa. Biar kayak antara jasa. Atta Halilintar, Pak. Atta Halilintar. Beda. Politik. Oh, antara jasa politik. Ntar dijulitin lagi. Gak tahu, gak ntar, biasa. Ntar sama yang komen. Ditemani oleh Hai, Putra aja Nusantara. Dan kameramen baru lagi on training. On training nih. Halo Dong Lovers Indonesia. Kembali bersama gue, Maige Santoso. Betul, Pak. Oke, nah, kali ini kita akan membicarakan tentang apa, Bud? Tentang Benigna Kennel. Benigna Kennel series yang sudah di tayangkan dari hari kemarin. Itu tampaknya serem begitu topinya. Lu takut, Om? Ah, baik. Galak kayak itu. Baik. Paling ya. Pertama tentang alaskan mamut yang super giant, berapa 70 kilo ya? 70. Lalu tapi kan diperhatiin dari moncongnya itu beda. Tuh. Kedua tentang Amerian Akita yang keturunan beruang katanya. Nah, ini ya. Nah, ini ya nih. Oh, dia mesti ada ini nih. Ini mesti ada ini yang bagus. Ya. Lalu tentang corgi, Pembroke Welsh Corgi. Karena dia bodinya short, pendek, terus badannya long. Corgi ya. Lalu frog keempat yang dua jadi satu ya. Mountain Bernese yang umurnya pendek cuma 8 tahun apa 7 tahun. Kalau breeder yang enggak ngerti anjingnya, main asal mau jadi breeder, enggak ngerti bloodline, main asal ternak. Saint Bernard ini ada berapa jenis bulu? Ada dua. Dua. Ada short, ada long. Ini nah, masuknya ini? Long. Ini karena ya, sama Saint Bernard ya. Sama Saint Bernard. Itu yang terakhir itu digabung jadi satu. Lalu yang kelima yang paling berat Hiking, Pak. Bacanya Hiking. Kita punya netizen kan dari Johor sekolahnya. Halo ya, Margunso. Kan? Halo Holly Daniel ya, gara-gara lu tuh ya Johor terkenal ya kan. Kita di tag-nya juga metode-nya juga ada tulis Johor. Gitu. Jadi membahas tentang komplainan-komplainan ya. Enggak lah, bukan komplainan. Ada yang komplain. Masukan ya. Aja lah kita. Enggak, ada yang komplain, ada yang juga yang memuji. Ya. Jadi ada pro dan ada kontra, betul ya? Betul. Kayak semua segala sesuatu itu ada pro dan ada kontra. Dudukannya sini ya sih, Pak. Enggak, biar keren dong. Oh iya. Gaya gua kan alami. Oh iya. Ya kan. Nah, jadi ya. Waktu alaskan mamut itu di posting tuh. Gua langsung dapat WhatsApp dari seseorang. Ya kan? Dari someone ya. Dari someone ya. Dia kasih lihat nih, ini standarisasi anjing alaskan mamut, ya kan. Lalu juga ada telepon, ada WhatsApp lagi, ada BBM, ping. Lu masih pakai BBM? Enggak, gua nyomong doang, ya kan. Biasanya mestinya bukan yang ngomong, mestinya nanti netizen yang ngomong, BBM udah nggak ada yang pakai, udah berakhir. Biasanya kalau di WhatsApp sih ada orang nge-spamnya aneh, langsung pe doang. Mike, tapi kalau lagi ngobrol, kamu tugasnya cuma pegang kamera, iya, kamu iya. Jangan kebiasaan. Maaf, lupa. Enak lagi kalau lagi megang kamera ngobrol gitu, enak ya? Iya, enak. Jadi lupa. Seru enak gitu. Apa ya? Ya kan? Nah, jadi banyak masukan tentang, nah jadi gini loh ya, itu diapresiasi. Ya, kritikan ya, komplainan semua diapresiasi. Ya, orang punya pendapat, termasuk Fiona. Cici Fiona ini juga punya pendapat. Punya persepsinya masing-masing. Ya, punya pandangan tentang anjing alaskan mesti begini. Nah, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Contoh kalau kita pergi pameran ya. Enggak melulu anjing itu kalah. Oh iya. Ya kalau apalah ya saingannya kurang lebih sama bagus ya, Bu. Ya kan. Nah, di video teman-teman tahu enggak di pameran ini apa? Pameran anjing pokoknya. Nah, ya. Dog show. Ya, kita kan enggak ngomong pameran kok. Kita lagi ngomong vlog Benigna. Cuma kita yang jelasin dulu dong ya, pameran jadi, tuh. Ya, enggak, gua jadi lupa kalau begini. Lupa. Apa lu berdua pegang kamera gua ngobrol ya gua pro. Ayo. Kencing sembarangan tuh si Ule tuh. Datang sini cuma kencing doang kampret tuh. Oke. Okay. Ayo. Oke, balik. Apa? Sampai anjing gede. Ya, jadi contoh begini ya, di standarisasi menurut AKC, American Kennel Club dan FCA, Federal Kennel Club Internasional ya kan. Itu anjing alaskan memang beratnya sampai 36 kiloan kalau nggak salah. Ya. Ya. Tapi dunia dog show ini berkembang ya. Contoh kayak Chihuahua. Ya. Chihuahua itu tadinya hanya dipakai di bawah 2 kilo untuk show. Ya, sekarang di Eropa di 3 ya. Kilo. Ya.
Contoh lain, itu kan mengecil, membesar. Lalu ada membesar dan mengecil. Contohnya yang kecil? Pomeranian. Pom, oke. Okay. Ya, dari 2,5 kilo, 2,7 kilo turun. Jadi 2,1 ya? Makan di bawah 2 kilo. Lalu ada lagi tentang Shih Tzu. Ya, dari kecil, dari mungkin 5 kilo, 6 kilo ke 8 kilo. Jadi mau yang lebih besar. Oh, Shih Tzu naik ya dia ya? Ya, jadi lebih besar. Mungkin ya. Oke. Okay. Ya, tolong di koreksi jika saya salah. Karena kesalahan hanya milik umat manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Oke, setuju? Setuju. Ya. Jadi, ya, semua berkembang. Yang penting ini loh. Ya, ada yang bilang, oh ini 70 kilo kegemukan. Ya, oversize. Ya, kita lihat posisinya. Karena gini, density. You know density? Yes, I know. What is density? Density is a city. Density itu adalah kepadatan tulang. Kepadatan, jadi tulang punya big bone, big bone. Tulang punya density itu ya, beda-beda. Paham? Hmm. Ya kan? Jadi mungkin si Jack itu density tulangnya padat sekali. Jadi yeah, dia berat. Tapi kalau kita pegang nggak kegemukan aja, yang jalan juga mantap. Orang biasa hiking. Iya, yeah. Kayak manusia juga ada ya, yeah, yang tulangnya padat. Iya, yeah, begitu. Hmm. Ya bukan dosanya, bukan kebanyakan dosa, hmm, bukan. Katanya kalsiumnya bagus gitu ya. Ya. Lalu ya, di video vlog ini tidak menjelekkan anjing lain, apalagi anjingnya YouTuber yang ngetop itu. Sampai YouTuber itu sempat kebakaran jenggot. Marah. Ya kan, sempat tulis komen, akhirnya dikoreksi, dihapus komennya dan dia telepon aku. Saya sorry ya, aku juga bilang ya sudah, it's okay. Ya, jadi tidak menjelekkan siapapun. Ya, di sisi ini tidak menjelekkan siapapun, cuman jangan terpengaruh sama komen-komen netizen julid ya, itu mengadu domba. Kita profesional ya, nggak usah terpengaruh sama komentar, betul nggak? Kalau kita profesional, kecuali lu amatir, amatiran gitu kayak si Michael tuh ya, baru bikin vlog di komplain dikit dong, ngocok-ngocok nggak bisa tidur si Michael. Oke. Okay. Itu amatir ya kan. Beda sama papinya. Subscribernya baru 70. Subscribernya baru 70. Kasian. Apa nama channelnya? Mike G Santoso. Mike G Santoso. G-nya G, hurufnya oh, bukan G. G, bukan G ya. Bukan G. Lebih G lagi. Nama channel lengkapnya sebetulnya Michael G Santoso. Rame-rame jangan ngomong. Eh, apa ya promo channel enggak boleh. Enggak boleh. Mohon di-subscribe. Jadi, nanti kamu makan Purelux ya. Oke. Okay. Jadi ya untung ada Teddy ya, Dreamcastle Kennel. Nah itu dia so bijaksana, so sweet kok Teddy. Ya, sampai gue lagi main Mobile Legends di telepon sampai ya, di banned akun gue. Nggak tahu, ya udah di banned. Gue di banned, jadi nggak bisa main rank lagi. Jadi dia itu ya dia dari pagi udah telepon. Gue bilang kan tolong dikasih tau teman-teman Alasan Malam Group ya. Ya ini persepsi orang, beda-beda tolong dihormati. Ya dia sih mengerti gitu loh. Ya, pagi-pagi udah telepon begitu. Ya. Jadi menurut netizen gimana video tentang Alasan Mahmud 70 kilo ya ditonton. Kalau yang belum nonton, kalau yang masih nonton skip ditonton full supaya dapat informasinya tepat. Karena bukannya oh jangan nonton di dunia anjing kita salah ya. Di dunia anjing kita juga banyak sumber-sumber lain. Ya kan? Perlu kebijaksanaan, perlu intelijensi ya dari para netizen yang nonton, daripada dok lover ya. Saya percaya dok lovers itu edukasinya tinggi-tinggi ya, beredukasi ya, jadi bisa memilah ya. Karena ya, video kita bukan 1-2 juga loh teman-teman ya kan ya. Kita alaskan ada beberapa, ada beberapa, ada juga ada yang mau tampil lagi ya, ya. Jadi semua masukan kita terima ya. Jadi pilihlah video yang memang menurut kalian itu benar. Ada yang bilang gini, itu video salah jadi nanti bikin orang salah. Enggak juga ya, karena persepsi. Kalau dia ngomong salah, tuntut ke pengadilan coba. Ya, percaya gak? Ya, semalam nonton pertandingan bola, ada salah aja, masih dibiarin sampai selesai. Lo, gue bingung. Bola apa? Bola Liverpool ya. Ada katanya ada salah, jadi menang. Gue bingung. Ada salah kok jadi menang? Bukannya lu gak senang bola? Enggak, gue baca berita. Jadi salah, ada kan salah. Bacanya salah. Jadi kan menang gitu, kopi. Ya gua soal gini dulu, ngomong soal bola ya. Kenapa 22 orang merebutkan satu bola? Udah balik lagi ke anjing deh. Kenapa enggak lu baginya bola satu-satu kan jadi main sendiri kan lebih meriah. Ini bukan channel bola. Ya kita ngomong ya kan. Iya, terus apa lagi? Ya, jadi netizen nonton Alasan Mahmud ini kasih komentar. Ya, kasih komentar ada yang baik. Ya bantu juga, mungkin menurut netizen ini perlu diperbaiki, apa maksudnya
kurang infonya di sini ya kan. Dan kita akan terus berkarya. Nah, karena kasus ini kita jadi punya slogan. Yang tua, yang berkarya, yang berjaya. Ya, sekali lagi. Yang tua, yang berkarya, yang berjaya. Kan begini, Put. Kalau itu si siapa pembalap itu? Rossi ya kalau pembalap gitu. Tapi hidungnya biasa aja, dong, pesek gitu hidungnya. Ya makanya gua hidung kalau Rossi kan mancung. Ya kan gua gede-gede gitu ya kalau. Ya. Oke, ditonton video compilation-nya berikut ini. Ada yang mau ditambah, Kak Putra? Itu aja sih, yang penting kita nggak ada masalah sama siapapun ya. Semua video-video yang kita tayangin itu semua ada, apa ya namanya Om ya? Ada perbandingannya lah. Betul. Ya kan, dari A yang ke B, Korgi kita juga ada banyak bahas, yeah. Alaskan Malamut kita juga ada banyak bahas, di berbagai narasumber. Nah jadi teman-teman silahkan pilih mana yang terbaik. Betul. Nah, ya kan? Buat netizen yang Dog Lovers yang lihat video ini, ada bonus. Apa itu? Bisa lihat meja kerja kita. Ya. Ini sekarang kita lagi sidak, lagi bongkar meja kerja dunia anjing kita. Ya kan? Subscribe karena subscribe itu gratis. Gimana cara ngomong? Enggak tahu. Ya. Gua udah nonton. Subscribe itu gratis, ya kan? Lihat, ini laptopnya Putra, ya, yang suka buat main game. Bukan buat ini dia. Ini sekarang buat lagi download ini, nih. Ya. Ini lagi download game nih. Nah, lagi download game ngepet ya. Lalu ini laptop ya gua ya. Ini tasnya Putra kalau bawa kemana-mana. Ini gelas kopi ya. Kita di sini belum punya coffee maker, ya kan? Nah, itu ada CCTV. Ini ada CCTV memantau toko ya. Toko kita luasnya 5.000 hektar. Cuman karena ribet ya 5.000 hektar dikecilin jadi 500 meter persegi. Ya. Lalu ada foto, ini Michael tuh masih mau kecil tuh ya. Ini foto anak-anak gua ya kan. Nah, kalau buat Dog Lovers yang kepengen tahu mana foto papi yang Om Sukandi? Iya. Iya, enggak ada. Ada di apa sih? Jangan-jangan jatuh pas lagi bongkar. Ya, ini di sini juga ada banyak stiker. Stiker kita bikin banyak ya. Enggak laku, enggak ada yang mau. Enggak apa-apa, ya kan? Kalau kita bikin nggak laku kan kita tetap kaya Put. Kita bikin nih 300.000 nih ya. Kita bagi-bagi kita hilang duit 300.000. Tapi kalau kita bikin nggak ada yang mau ya, kita tetap kaya 300.000. Harta kita nggak berkurang, oke? Okay? Stikernya hilang. Ya, lalu di sini juga ada buku tentang cara perbedaan kebiasaan miliarder dan orang biasa. Yang kita pelajarin yang orang biasa karena kita ini miliarder gitu ya. Oke, okay, sekian bincang-bincang bersama saya sendiri dan bersama Putra sendiri ditemani oleh Michael G. Santoso. G itu dari Gabriel bukan G dari G. Betul enggak? Dengerin itu ya guys. Si Holiday itu sudah bilang begitu, patah kacamata gua ngepet lu kok gokilah. Kok ketiban tadi? Ya. Ya. 60.000 nih mana? Iya. Oke deh teman-teman, jangan kita putar ringkasan-ringkasan ya kemarin. Mainkan. Zoop! You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for
take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, the fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. Shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. I'm so happy, I can't lie, I'm memorized, right now, I'm so happy, I can't lie, I'm memorized.